Even when you feel low, you can still go. Berikut merupakan jadwal Proliga 2024, putaran kedua, pekan ke-7, Jumat, 21 Juni 2024. Serta update klasemen Proliga 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Okay, let's go. Berikut adalah hasil sebelumnya, Proliga 2024. Pertandingan pertama, sektor putri, Jakarta Pertamina Enduro kalah 0-3 atas Bandung BJB Tanda Mata. Pertandingan kedua, sektor putri, Jakarta Popsivo Polwan menang 3-1 atas Jakarta Livin Mandiri. Dan di pertandingan ketiga, sektor putra, Jakarta STIN Bin menang 3-0 atas Kudus Sukun Badak. Berikut adalah jadwal Proliga 2024 putaran 2, pekan ke-7. Jumat, 21 Juni 2024. Pertandingan pertama, sektor putri, antara Jakarta BIN versus Electric PLN. Pertandingan akan berlangsung pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya di pertandingan kedua, sektor putri, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia versus Jakarta Livin Mandiri. Pertandingan akan berlangsung pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya di pertandingan ketiga, sektor putra, Jakarta Bayangkara Presisi versus Palembang Bansum Selbabel. Pertandingan akan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah klasemen sementara Proliga 2024, sektor putra. Posisi 1, Lavani Alobang, 28 poin. Posisi 2, Sumsel Babel, 21 poin. Posisi 3, STIN Bin, 23 poin. Posisi 4, Bayangkara Presisi, 17 poin. Posisi 5, Pertamina Pertamax, 15 poin. Posisi 6, Kudus Sukun Badak, 7 poin. Dan posisi 7, Garuda Jaya, 0 poin. Berikut adalah klasemen Proliga 2024, sektor putri. Posisi 1, Jakarta Popsivo Polwan, dengan mengoleksi 28 poin. Posisi 2, Jakarta BIN, mengoleksi 25 poin. Posisi 3, Jakarta Pertamina Enduro, dengan mengoleksi 21 poin. Posisi 4, BJB Tanda Mata, dengan mengoleksi 18 poin. Posisi 5, Jakarta Electric PLN, mengoleksi 14 poin. Posisi 6, Gresik Petrokimia Indonesia, 5 poin. Dan di posisi 7, Jakarta Livin Mandiri, 3 poin.